coach boleh jawab. Baik. Saya akan ceritakan macam dekat jalan berlaku. Kami sampai awal dekat warm-up track dalam pukul 4 suku. Okey, bila kita dah sampai, sejak warm-up dalam 4.45 dan sampai pukul 5.30. Okey, lepas 5.30 tu dah siap, dalam 5.45 tu, dalam proses 5.45, daripada 5.30 ke 5.45 tu, sejak kita prepare untuk sejak lah. Baju dia apa semua tengok, dan sikit ada sikit masa, sikit bagi kita tegang sikit kan. 5.45 kita gerak ke courtroom. Sebab kita dah jangka, kita dah buat kiraan daripada warm-up track sampai dekat courtroom tu lebih kurang kalau jalan biasa ambil masa 8 ke 10 minit. Okey? 8 ke 10 minit. Kalau cepat mungkin dalam 5 minit atau 6 minit. Bila sampai di courtroom, okey? Kita jalan memang tak ada apa, bukan kita rushing. Kita tak rushing, okey? Kita jalan biasa. Kita pun saya pun bagi nasihat apa semua dia, bagi semangat apa semua kat dia. Di depan kita orang ada atlet apa dia? Ini dalam lebih kurang dalam 4 meter ke 5 meter je. Okey, bila sampai dia boleh masuk, sampai di situ kita ditahan. Bila tengok masa 5.55. Maksudnya kalau dia boleh masuk lagi. Dia tahan. Okey. Lepas ditahan kita ajulah kita mohon minta rayu dia supaya kita masuk. Kan? Kita masuk dia kita kata tunggu. Okey, dia kata tunggu. Tunggu kita minta lagi. Okey. Lepas tu apa ni? Australia dengan Ecuador datang. Okey. Pada masa tu kita minta lah, kita pun Australia kepada pun merayu. Okey, minta masuk. Dan pada masa yang sama, yang assistant referee tu, dia panggil grup lompat tinggi masuk. Okey, masa tu kita rayu lagi. Lepas tu dia kata, sorry, you late. Dia tunjuk jam, dekat situ ada jam digital. Okey, ada jam digital, 5.56. Okey, memanglah dia 5.56 sebab kita dah lama kat situ. Anak. Lepas tu kita dah agree semua masa tu lagi yang mana kategori Ziad tu semua acara Ziad masih ada di korum 1. Tak gerak ke korum 2 lagi. Lepas tu kita minta. Lepas tu bila dah tahu gate tu dah ditutup, coach daripada Ukraine ada 3 orang dengan coach Greece, dia macam provoke. Dia provoke. Thank you.